kita ada di kota Cirebon. Kita menginap di daerah kota Cirebon, itu di Hotel Dewanti. Hotel ini letaknya tidak jauh dari Masjid Agung Cirebon, dan letaknya memang cukup strategis. Kita menginap di sini selama satu malam. Sebentar, ini eksidensial, tidak terencana. Kita coba explore untuk ke hotel atau kamar di Hotel Dewanti. Di sini ada dua tempat tidur single bed. Jadi di sini ada double bed, satu dan dua. Ini ruangannya cukup luas, 28 meter persegi. Di sini ada TV berbayar, di sini ada HBO, ada Fox, kemudian kita dapatkan juga ada tempat untuk membuat kopi. Ini untuk membuat teh ataupun kopi, dan kita mendapatkan di sini ada gula, kemudian ada timer, ada kopi yang kita dapatkan. Kemudian kita dapatkan ada dua gelas smoke, dan ada peralatan mandi. Jadi kita dapatkan ada dua sikat gigi, kemudian ada sabun kita dapatkan juga. Dan sudah tentu di sini ada ruangannya yang ber-AC. AC-nya itu tepat ketika kita akan masuk. Nah, ini dia AC-nya. Dan AC-nya cukup dingin, atau saya bisa dibilang normal dinginnya. Dan ada telepon di sini. Telepon untuk komunikasi dengan resepsionis jika kita memerlukan kebutuhan. Dan kita dapatkan juga di sini ada kursi rias di situ. Karena ada tempat sampahnya kita akan dapat dua, satu ada di kamar mandi dan satu ada di ruangan. Dan untuk fasilitas berikut itu ada wifi. Bisa dibilang wifi di sini saya acungin jempol, itu cukup cepat. Saya coba browsing menggunakan wifi di sini. Ini ada wifi-nya. Itu saya bisa bilang itu sangat cepat. Kemudian di sini kita dapatkan juga lemari, ada lemari tambahan. Ada lemari di sini, ini ada 1 2 3 ada 5 gantungan yang kita dapatkan. Kemudian di sini ada penyimpanan rak penyimpanan 1, ada rak penyimpanan 2 di bawahnya. Dan kita tidak mendapatkan safety box. Dan yang paling menarik adalah ini ada sebuah foto, mungkin ini agak menarik. Ini foto ini dari batik Trust Me. Jadi kalau kalian menginap di sini, coba kalian foto akrilik ini, itu kalian akan mendapatkan diskon seumur hidup. Saya belum mencobanya, tapi di sini tertulisnya demikian. Jadi foto akrilik ini dapatkan diskon seumur hidup, tunjukkan di batik Trust Me BT. Lumayan untuk diskonnya. Jumlah diskonnya saya belum tahu berapa. Kemudian di sini ada jendela langsung ke luar parkiran. Kita tidak mendapatkan view yang spesial di sini. Di sana langsung parkiran. Kemudian
Coba kita review untuk di dalam kamar mandinya. Kamar mandinya itu dekat dengan pintu masuk. Kamar mandi cukup luas. Di sini kita mendapatkan ada kaca besar. Kaca besar di sini. Dan ada wastafelnya di sini juga. Dan ini ada tombol untuk mematikan dan mengoffkan. Mematikan dan mengoffkan lampu di sini dan exhaust fan. Kita mendapatkan dua handuk besar. Ini pagi hari kita sudah mau check out karena kita review setelah kita gunakan. Di sini ada buang air besar, buang air besar seperti ini. Ini buang untuk buang air besarnya dan di sini ada kita dapatkan atau ada fasilitas shower. Shower ini ada shower dingin dan shower air panas. Di sini ada pilihan untuk air panas dan air dingin. Jadi fasilitas untuk air panasnya sangat maksimal. Jadi jika digunakan itu berfungsi dengan baik ketika dipilih. Jika dipilih ini untuk air panas dan ini untuk air dingin. Jadi kalau ingin membesarkan untuk air dingin putar yang berwarna biru. Jika untuk membesarkan untuk yang air panas menggunakan untuk yang air panas warna merah. Dan ini ada tirainya, tirai untuk shower, jadi bisa ditutup. Dan kalau jika ditutup itu ruangannya cukup cukup luas. Dan sini ada tempat apa namanya tempat sampah. Ini ada tempat sampah juga. Dan ini merupakan kamar mandi yang menurut saya bersih. Ya. Akan kita coba explore untuk fasilitas yang ada di Hotel Dewati ini. Tak nanti. Ini ada creamer, ada teh, ada kopi. Ada gula. Di sini ada pemanas untuk membuat teh dan kopi. Di sini ada mop, dan ini ada kita dapatkan tisu. Ini kita juga dapatkan untuk mandi. Nah, ini sikat gigi. Ini sabun. Dan fasilitas TV, TV berbayar. Dek. Ini lorong di depan Hotel Dewanti dan ini nomor kamar tempat kita menginap. Ini ada fasilitas tangga dan fasilitas lift, jadi tidak perlu khawatir untuk yang membawa orang tua bisa menggunakan fasilitas lift. Ayo. Ada kursi roda elektrik di sini. Salah satu fasilitas di hotel ini. Lokasinya cukup dekat dengan nasi jambal Ibu Nur.
Hotel ini cukup dekat dengan sentra batik Trusmi Cirebon. Jadi bisa menjadi satu alternatif pilihan kalian jika memang mencari dan menginap di daerah Cirebon. Udah. Yang dari Traveloka ya, Pak ya? Iya. Ya, kasih ya.